Kembali lagi di Afika Agil Channel. Sekarang kita di tas zoo. Kita mau belajar dan bermain. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Teman, itu ada burung balak bayi di atas. Burung yang dilindungi. Burung jalak bali adalah sejenis burung pengicau yang berukuran sedang. Burung ini dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Makanan burung jalak bali ini diantaranya seperti belalang, pecebong, laba-laba, dan lain-lain. Jalak bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Nah, yang ini adalah burung elang Jawa. Dinamakan elang Jawa karena burung ini hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa. Burung ini dianggap identik sebagai lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Ciri burung elang Jawa yaitu bulunya berwarna coklat kemerahan pada bagian kepala dan perut, berwarna keemasan atau coklat kekuningan pada bagian tengkuk, dan pada bagian sayap berwarna coklat gelap atau kehitaman. Dan yang ini adalah burung elang ular. Elang ular biru adalah jenis elang besar yang menyebar luas di Asia. Ciri khusus elang ini memiliki kulit kuning tanpa bulu di sekitar mata hingga paru. Ini ada burung kasuari, teman-teman. Ini adalah burung cendrawasih. Elang laut ini dijuluki sebagai mesin terbang hidup yang paling mengesankan di bumi ini.
karena bentangan sayapnya sepanjang 3 meter dan burung laut terbesar ini sanggup terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wow. Burung elang laut ini makanannya bervariasi, namun tidak seluruh jenis dimakan, terutama makanan ular laut, kura-kura, dan penyu kecil, burung-burung air seperti penggunting laut, petrel, camar, cikalang, pecuk, dan jangak. Juga burung-burung air besar seperti angsa-angsaan, pepet, dan belibis. Lihat itu. Ini adalah burung elang hitam. Burung ini memiliki ukuran besar dengan panjang 70-80 cm dan berat sekitar 100-1600 gram. Seluruh tubuh burung ini berwarna hitam, kecuali kaki dan pangkal paruh yang berwarna kuning. Biawak albino adalah kadal yang berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis. Biawak ini biasanya berburu tikus, katak, burung, tupai, dan lain-lain untuk dijadikan makanannya. Buaya muara adalah jenis buaya terbesar di dunia. Dinamakan buaya muara karena buaya ini hidup di sungai dan di dekat laut atau muara.
Karena cuaca hari ini mendung, feeding kelinci dan juga feeding rusanya ditiadakan. Wah, sayang sekali ya teman-teman.
Siap, Kak.